Sekarang emak lagi apa? Cari partner baru. Saya nggak berani operasi sendirian. Kamu yang niatnya mau berhenti jadi copet, malah jadi sibuk nyari copet baru. Iya. Saya nggak beruntung seperti kamu sama Nina. Bisa kabur dari bos Saeb. Sayang banget. Waktu aku datang ke markas sama Kang Cecep, bos Saeb berhasil lolos. Kabarnya Kang Cecep sekarang gimana? Jang, lagi sibuk nggak? Lagi ada tamu. Dilanjut. Sejak aku nelpon, terus marah dimarahin sama dia. Aku nggak pernah ketemu, nelpon lagi juga enggak. Tadinya saya mau minta tolong sama dia, seperti kamu. Saya perlu backing, biar saya bisa berhenti jadi copet. Tanpa harus takut sama ancaman bos Saeb. Aku coba. Halo. Akang masih marah sama aku? Saya nggak pernah marah sama kamu. Sebelum ini, terakhir aku telpon, aku dibentak sama Akang. Maaf, waktu itu saya lagi pusing. Sekarang lagi pusing nggak? Kenapa? Teman aku perlu bantuan. Akang pernah ketemu dia waktu itu. Waktu Akang sama aku nyari yang namanya Saeb. Teman aku itu anak buahnya Saeb. Mau berhenti jadi copet. Tapi takut sama ancaman Saeb. Akang bisa bantu? Bisa. Alhamdulillah. Bisa? Alhamdulillah. Bos Saeb. Halo? Lagi ngobrol apa sama Mira? Kenapa kamu panik? Enggak, bos. Cuma kaget aja. Kok bos tahu? Bos di mana? Dimanapun saya, itu enggak penting. Saya ngebajak CCTV pemerintah kota Bandung. Sehingga dimanapun kamu, selama masih di kota Bandung, saya bisa pantau. Beneran, bos? Kamu boleh percaya. Enggak pun terserah. Ada janji dengan Mira? Enggak, bos. Tadi ketemu, enggak sengaja. Tentu saja Mira bukan bermaksud mau menjadi anggota kita lagi. Bukan begitu, bukan? Bukan, bos. Cuma ngobrol santai aja. Antara copet dan mantan. Mantan apa? Mantan copet. Bos. Ya. Sekarang saya harus gimana? Tinggalkan dia. Siap, bos. Bos Saeb tahu. Saya ketemu sama kamu. Nanti saya telepon. Iya. Oi. Kenapa? Sakit. Sakit perut? Iya. Diare? Enggak. Nggak buang-buang air, cuman sakit aja. Rencana kita hari ini mau nyulik Aos. Rencana kita hari ini mau nyulik Aos. Saya nggak bisa ikut. Kenapa? Kan tadi udah bilang perut saya sakit. Gimana? Kalau cuma Aos, Aloy gak ikut juga gak apa-apa. Ledang, ledang, ledang. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Halo.
Kalau Aos pulang dari terminal, kasih kabar. Hari ini Aos gak datang. Aku mau ke toilet dulu. Iya. Toilet di sebelah mana? Di sana, Bu. Men, si Ibu mau ke Tasik. Jauh mana? Gak datang, Bos. Gak ada kabar? Enggak. Ya. Halo? Di mana? Di jalan. Mau ke terminal? Enggak, Bos. Mau ke rumah. Kenapa enggak ke terminal? Maaf, Bos. Saya mau aman. Oke. Beli ciloknya enggak jadi. Maaf, lupa. Aku udah pesan, kamu mau pesan apa? Apa ya? Berapaan? 500. 5? Iya, 500. 500 dapat 5? 1. Waduh, mahal juga ya. Belum pernah beli cilok? Kalau makan mah pernah. Tapi kalau beli, belum. Jadi beli enggak? Mau beli 2.000? Iya. Cuma dapat 4. Tadi saya kira 505. Jadi kalau uangnya 2.000 dapat 20. 500 cuma dapat 1. Kalau 2.000 jadi 4. Gimana? Mau enggak? Iya, mau. Ada lagi? Enggak, itu aja. Ditunggu. Iya. Kalau bisnis kecimpring jalan, fokus bisnis di bisnis kayak gitu aja. Enggak jadi tukang minjemin duit pakai bunga lagi. Bagus dong. Iya. Uang yang kamu pinjemin ke orang lain udah kembali semua. Cuma tinggal yang sama Willy. Kemarin si Otang yang keluar dari terminal. Sekarang Aos. Ada, kalau siang gini mah di terminal. Di terminal nggak ada. Nggak tahu atuh, kemana ya? Halo, Tony, Denny, Boris, sama Ncuy ke rumah saya. Mereka ngomong apa? Belum ngomong. Maksudnya? Mereka belum ketemu sama saya. Barusan pas mau pulang, saya lihat ada mereka di depan rumah saya. Mereka nggak lihat saya. Terus saya pergi lagi. Sekarang kamu di mana? Di gang, sembunyi. Mereka pasti nunggu kamu. Mending kamu balik ke sini aja, ke rumah saya. Oke. Kita ke rumah Otang. Ayo. Wah, kacau. Terus kamu sendiri sekarang gimana? Gimana? Bingung. Kalau Jack, Emen, sama Acai, mereka pasti ikut saya. Bela saya. Mereka saya yang bawa. Kalau kamu nggak ikut, saya masih berempat. Mereka berempat. Imbang. Mereka berlima. Tony, Denny, Boris, Encuy, Aloy. Aloy udah enggak? Tadi udah saya sikat duluan. Serius? Serius? Kelapa, kelapa, kelapa!
Kelapa, kelapa, kelapa. Boy? Si Boy nggak jelas. Saya nggak tahu. Dia kawan atau lawan. Coba aja ditagi lagi. Aku masih berharap uangnya balik. Tapi naginya udah males. Saya sebenarnya mau aja seperti Kang Cecep. Pergi dari terminal. Masalahnya saya punya tanggung jawab buat bayarin hutang bos Bubun ke Silvia. Kalau saya keluar dari terminal, saya bisa dapat uang dari mana? Ini warung Mang Uu? Yes. Kang Cecep ada? No.